Kerajaan Pakatan Harapan juga telah berjanji akan membina 1 juta rumah mampu milik dalam tempoh 10 tahun. Sehubungan itu, bagi tempoh 5 tahun ini, kerajaan perlu menyasarkan untuk membina sebanyak 500 ribu unit rumah mampu milik. Pembangunan rumah yang berkualiti dan dijual pada harga yang mampu dimiliki adalah bertujuan agar rakyat dapat menikmati pendapatan bagi menampung sara hidup yang selesa dan juga kualiti hidup yang sejahtera. Pada masa yang sama, memandangkan taraf ekonomi penduduk juga telah meningkat, maka secara dasarnya harga rumah mampu milik adalah di bawah RM300,000. Tanggungjawab merealisasikan agenda 1 juta rumah mampu milik ini tidak terhad kepada Kerajaan Pakatan Harapan sahaja, malah semua pihak termasuk kerajaan negeri juga perlu melaksanakan komitmen masing-masing, terutama daripada segi penyediaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan perumahan ini. Begitu juga pihak pemaju mahu swasta perlu memberi kerjasama akan keperluan ini dan sedia melabur bagi pembangunan rumah untuk rakyat.